Halo guys, David sini dan ini adalah gadget yang kena banget buat saya pribadi. Gadget yang bikin saya semangat dan penasaran pengen langsung cobain pas Huawei bilang mereka bakal datengin barangnya resmi di Indonesia. Nama barangnya Huawei Watch D. Ini smartwatch bukan sembarang smartwatch. Baru kali ini saya nyobain smartwatch yang bisa ngukur tekanan darah. Bisa jadi alat tensi darah dengan tingkat akurasi yang gak main-main. Udah level medis katanya. Mungkin buat Anda, teknologi buat ngukur tensi darah ini gak penting ya. Skip, gak kepake, overkill. Makanya tadi saya bilang, kena buat saya pribadi. Dan saya yakin buat sebagian orang juga, ini gadget yang benar-benar menarik. Yang mungkin bisa ngubah hidup jatuhnya ya. Nanti soal ini kita omongin lebih jauh. Pertama, kita harus bikin clear dulu nih soal klaimnya Huawei kalau alat ini udah level medis. Lumayan bikin skeptis nggak sih? Respon saya pun pas denger klaim itu ya simple aja. Ah, masa? Ada buktinya nggak? Berat loh ngomongin sesuatu itu medical grade. Soalnya udah ada beberapa smartwatch yang ngeklaim bisa ngukur tekanan darah, tapi ya udah, gitu aja, nggak ada pembuktian soal akurasinya gimana. Di bawahnya banyak keterangan gitu-gitu tanda bintang. Jangan-jangan Huawei Watch D juga gitu. Huawei langsung balas dengan nyodorin bukti resmi, bukti sertifikasi dari luar negeri, kalau levelnya udah seserius itu, misalnya dari negara Uni Emirat Arab, yang bilang kalau jamnya udah termasuk medical device. Terus ada juga dari Thailand, kalau ini sebenarnya saya nggak tahu isinya gimana sih, soalnya nggak bisa bahasa Thailand Cup. Sama yang ini sertifikasi dari China, ini juga saya nggak ngerti. Yang bisa terjemahin bakal membantu banget, tulis di komen. Kalau cuma orang Huawei yang ngeklaim, atau saya, si tukang main HP yang bilang kalau alat ini akurat, ya mikir juga, siapa sih lo? Jadi sertifikasi tadi tuh penting. Bentuk barangnya juga bikin saya jadi tambah yakin kalau teknologi di dalamnya ini nggak kaleng-kaleng ya. Di strapnya udah ada tambahan airbag yang bisa ngembang-ngempis pas kita lagi pakai buat ngukur tekanan darah. Jadi metodenya memang kayak tensimeter yang kayak Omron ini yang punya airbag buat ngukur. Watch D juga punya, nggak kayak smartwatch lain yang ngukurnya pakai sensor cahaya doang. Airbagnya sendiri ada dikasih beberapa ya di paket penjualan, kita bisa sesuaiin sama ukuran gelangan tangan kita. Desain dari Watch D-nya sendiri lumayan bulky sih, mulai dari ketebalan body, ukuran strap, sampai ke bezel, semuanya berasa gede, lebar-lebar, soalnya butuh ruang lebih buat masukin hardware tambahan kan. Untungnya beratnya masih enak kok, di 90 gram. Saya udah pakai jam ini selama semingguan dan nggak pernah ngerasa berat atau pegel sih, strapnya sendiri PW banget, dia bisa tinggal lepas pasang, tinggal cetek-cetek aja. Saya cuma sekali cetek, dan kalau mau pasang lagi, tinggal dilingkerin terus dicetek lagi langsung kepasang. Kalau mau nyesuaiin ukuran pergelangan, cara sempit lebarin diameter lubangnya pun simple. Kalau mau dibandingin sama tensimeter rumahan portable yang biasa dipakai di rumah, kayak rumah saya pun punya, misalnya Omron ini, ukuran Huawei Watch D jelas jauh lebih ringkas dan lebih enteng ya. Pas kita mau ngukur juga cepat, tinggal tekan 1-2 tombol aja, dan barangnya kita pakai terus kan. Caranya tinggal ikutin posisi ini aja, duduk yang nyaman, kaki jangan kelipet, tangan yang pakai Watch D-nya ditempelin ke dada, sampai posisi jamnya bisa selevel sama jantung. Selama tensi diukur, kitanya jangan ngomong, jangan panik, jangan stres, tangan jangan goyang-goyang, santai aja, biar hasilnya bisa lebih akurat. Semua tensimeter juga gini sih, relax aja, nggak usah pakai mikir. Oh ya, selama kita ngukur tensi, pergelangan tangan kita bakal berasa ketekan oleh jamnya ya, kayak ngenceng gitu. Soalnya kan memang gitu, ada airbagnya, itu bagian yang ngebedain Watch D ini dari jam lain. Prosesnya juga nggak berisik, suara pompanya tuh bener-bener sopan lah. Kalau kita lagi ngukur, orang lain nggak bakal denger. Rekomendasinya sih, setiap kita ngetes minimal 3 kali ngukur lah ya, buat minimalin salah ukur gara-gara ada gerak atau apa, dan kasih gambaran juga. Nah, hasilnya sendiri gimana? Sakurat apa kalau dibandingin sama Omron yang udah dipercaya banyak orang? Bisa nyamain atau enggak? Soalnya bagian paling penting nih, medical grade kalau nggak akurat, udah bubar langsung. Sepanjang saya ngetes, angkanya nggak pernah sama persis sih. Soalnya tekanan darah kita nggak konstan, kayak denyut jantung lah, bisa naik, bisa turun, kadang Huawei lebih tinggi, kadang lebih rendah. Kalau bisa sama, itu pasti udah kebetulan. Jadi, angkanya bisa persis atau nggak sama Omron, itu nggak penting. Yang penting kesimpulan keduanya bisa sama. Misalnya, Omron bilang kalau tekanan saya agak naik, Huawei juga setuju, memang agak naik. Kalau misalnya Huawei baca tekanan darahnya normal, Omronnya juga setuju. Jadi, trennya tuh kelihatan, nggak jomplang. Itu yang penting. Medical grade-nya berasa lah. Ya, selama saya nyobain Huawei Watch D ini, saya disadarin sama satu hal sih. Kayak kena toel-toel gitu, diingetin kalau tekanan darah saya ini agak sedikit
tinggi ya. Satu level di atas ideal. Bikin mikir sih. Dulu pas mau vaksin, saya baru nyadar kalau tensi saya agak tinggi. Memang belum levelnya tuh hipertensi yang gimana, tapi udah tanda-tanda lah. Sampai saya banyak baca-baca soal cara nurunin tekanan darah. Terus saya terapin semingguan. Habis itu lupa, karena yang ngerasa baik-baik aja. Nggak ada yang aneh sama badan, santai aja. Kena jebakan lah, soalnya hipertensi itu memang dijulukin silent killer. Orang nggak ngerasain sampai udah bener-bener parah. Pas udah kena jantung, kena ginjal. Pas pakai jam ini saya kayak diingetin terus buat konsisten nerapin gaya hidup sehat. Jangan nunggu kena sesuatu dulu baru mikir. Kayak waktu itu pas lagi makan-makan di pesta ulang tahun saudara, menunya enak melimpah ya. Tapi pas lihat jamnya, lihat oren-oren gini, saya jadi lebih ngontrol diri gitu. Kalau makan ya sewajarnya aja. Jangan berlebihan, apalagi yang tinggi garam. Hidup jangan dibawa stres mulu, rajin olahraga, tidur cukup, begadang nggak worth it, minum kopi juga nggak usah banyak-banyak, sehari segelas sudah cukup, banyakin narik nafas dalam-dalam, no alkohol, perut jangan keenakan sampai kegedean. Intinya mah, ngingetin buat utamain kesehatan, karena siapapun setuju lah, sehat itu nomor satu. Angka hasil check-up itu lebih penting dari angka di rekening. Yang bikin saya agak lega, pas saya memang lagi nyantai, tidur cukup, gitu-gitu, hasil bacanya juga bagus sih. Bikin lebih semangat lah, buat konsisten rapin pola hidup sehat. Jadi, jam ini bakal sering saya pakai buat ingetin soal itu. Kalau memang ada hasilnya, aplikasi Huawei Health sendiri, tempat kita ngelihat hasil bacanya lebih detail, juga bisa kasih kita rekomendasi kegiatan, biar tensi kita tuh gimana caranya bisa lebih bagus. Tapi ini saya nggak pakai, soalnya buat saya agak kaku ya, kayak ada berapa kali gitu. Aturannya kayak harus begini, jadi saya anggap kayak panduan aja lah. Kalau kita orangnya memang sering lupa, tinggal aktifin fitur reminder aja biar bisa konsisten ngukur tensinya. Ada kok di aplikasi Huawei Health-nya. By the way, biar nggak salah paham, aplikasi Huawei Health ini bisa diakses di berbagai jenis HP ya. Nggak harus Huawei, iPhone bisa, Android lain bisa. Memang harus gitulah, jangan eksklusif. Apalagi di aplikasi Huawei Health ini juga ada fitur baru yang namanya Health Community. Biar kita itu bisa invite teman kita, keluarga, siapapun yang deket sama kita lah, buat saling share data olahraga dan kesehatan mereka yang paling update. Fungsinya bisa buat saling ingetin juga biar tetap konsisten, kayak kasih reminder buat rekor tensi, SPO2, dan lain-lain. Biar lebih semangat lah, gara-gara ada orang yang misinya sama. Bisa lebih fun juga. Oh ya, Huawei Watch D ini nggak cuma bisa ngukur tensi darah aja ya, dia bukan tensi meter, dia ini smartwatch. Dia punya fitur-fitur ala wearables Huawei yang lain, kayak deteksi olahraga, dan dia udah ada GPS-nya juga, jadi fiturnya nggak ada yang dipotong demi ada tensi, tapi buat olahraga juga bisa banget, cuma ya memang ukurannya bulky. Buat ukur denyut jantung tentu ada, ini mah basic, ukur saturasi oksigen dalam darah bisa, tracking kualitas tidur bisa, ngukur suhu kulit bisa, sampai ada fungsi ECG juga, buat ngukur sinyal denyut jantung, buat ngelihat ada yang aneh atau enggak. Ini salah satu smartwatch yang paling serius soal kesehatan, saya suka banget. Daya tahan baterainya juga bagus, fiturnya banyak, bisa memompa airbag, dia bisa tahan sampai 7 hari buat pemakaian normal. Cek tensi beberapa kali, notif itu, buat tracking olahraga. Nice lah, bodinya yang gede ini ngasih pengaruh positif ke baterai juga. Kesimpulan saya buat Huawei Watch D, saya suka banget lah sama jam ini. Buat sekarang dia nggak ada saingan sih, jadi saya nggak bisa bilang harga 5,5 jutanya kemahalan atau nggak. Murah atau mahal kan relatif ya, murah itu kalau dibandingin apa, mahal kalau dibandingin apa. Ini nggak ada pembanding, jadi suka-suka Huawei. Yang pasti jamnya bakal sering saya pakai sih, buat ngingetin saya, buat jagain badan yang cuma dikasih satu seumur hidup. Tanda-tanda mulai tua kali ya ngomong kayak gitu. Mulai nyadar kalau nggak ada yang lebih penting dari badan sehat, semua orang bakal ke fase itu. Tuh udah nyadar juga kan? Udah, ya semakin cepat semakin bagus sih. Saya cuma bisa doain semoga semuanya tetap sehat. Mau pakai gadget apapun buat support, terserah. Nggak pakai juga aman. Gadget itu cuma pendukung. Nggak ada gadget yang bisa bikin kita auto lebih sehat, pakai langsung sehat. Nggak ada. Watch di ini juga. Cuma salah satu alternatif aja. Alternatif yang kena di saya. Sekedar info, kalau Anda minat sama jamnya, Huawei lagi ada promo buat ngasih bonus TWS. Huawei FreeBuds 4 yang nilainya 2,2 juta dari tanggal 1 sampai 12 September. Lumayan lah, linknya di bawah kalau Anda minat. Demikian, review gadgetin buat Huawei Watch D. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Yah, itu harus didukung para ahli. 9 dari 10. Kalau itu sikat gigi.